Kelurahan Kebon Kacang menggelar rembuk stunting di aula kantor kelurahan setempat di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan rembuk stunting ini diisi dengan sosialisasi stunting oleh Puskesmas Kecamatan Tanah Abang dan penanda tanganan komitmen aksi konvergensi, intervensi pencegahan dan penurunan stunting, serta pemberian makanan bergizi kepada 28 balita. Pelaksana tugas atau PLT Lurah Kebon Kacang Eti Kusmiati mengatakan, pemberian makanan bergizi kepada anak-anak dalam rembuk stunting ini dilakukan untuk mengurangi angka stunting di Kelurahan Kebon Kacang. Nah, Kelurahan Kebon Kacang ya, kebetulan hari ini baru rembuk stunting ya, di mana kelurahan lain memang sudah ya. Nah, di sini saya selaku PLT Lurah Kelurahan Kebon Kacang memang sekaligus pas dari Holiday Inn Express mengadakan bantuan untuk balita stunting, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu yang mana sudah peduli kepada adik-adik kita khususnya yang balita stunting sebanyak 28 balita. Nah, saya berharap juga tadi sudah saya sampaikan juga, dan sepertinya dayung bersambut gitu ya kan, tanggal 26, jadi kita bukan hanya di kelurahan tapi langsung datang tuh ke Holiday Inn, walaupun bukan untuk balita tetapi untuk donor darah dan pemeriksaan mata secara gratis. Nah, tentunya warga pun merasa terbantu ya untuk kegiatan tersebut. Sementara itu, General Manager Hotel Holiday Inn Express Jakarta, Wahyu Setio Budiwan, berharap dengan berpartisipasi dalam mengintervensi stunting ini, kedepannya angka stunting di Kelurahan Kebon Kacang akan semakin berkurang. Hari ini kita ada support khususnya makanan bergizi lah. Ya, saya nggak bisa nyebutkan satu-satu, tapi khususnya kita memberikan beberapa makanan bergizi yang tentunya harapannya membantu dari adik-adik yang masih kategori stunting di Kelurahan Kebon Kacang. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.